Ayahnya yang biasa terkejut dan begitu sayu apabila melihat wajah ayahnya yang hitam itu. Apabila dikumur ramai, dia semakin rasa gelisah. Dipeluk ayah dia dengan penuh kasih sayang, kerana itulah satu-satunya ayah dia, tak ada dah ayah lain. Bila rasa sedih, sangat sedih, sangat sehingga tertidur dia. Bila tertidur, tuan-tuan, dalam mimpinya ada datang ataupun didatangi oleh seorang laki-laki. Bila datangnya seorang laki-laki ini telah menyentuh wajah muka ayah dia. Bila menyapu wajah ayah dia, maka kembalilah putih, bersih, suci, sesuci-cucinya. Ada nur, ada cahaya di sisi wajah ayah dia pada masa itu. Dalam mimpi dia terkejut. Lalu ditanya dalam mimpinya, siapakah kamu yang datang tiba-tiba dan meraup wajah ayah aku? Tiba-tiba wajah aku yang hitam itu kini menjadi bersih, bersinar. Yeah. Jawab laki-laki itu, sesungguhnya aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang dalam mimpi dia, tuan-tuan. Jumpa ayah dia, raup wajah ayah dia yang hitam itu sehingga jadi putih, bersih, bersinar. Yeah. Bercahaya, tuan-tuan. Lalu ditanya kepada Muhammad, ditanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapakah ayah aku sedemikian rupa? Molek-molek, duk molek-molek, tiba-tiba jadi hitam. Kemudian apabila mu datang, mu raup wajah ayah aku jadi bersih, suci, bersinar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya ayahmu ni adalah di antara orang yang fasik. Ya, orang yang mengekalkan akan perkara kemaksiatan. Pasik dah. Mayang-semayang, puasa-puasa, zakat-zakat, haji-haji, tapi buat perkara yang dilarang. Dah. Contoh anda, saya basikal, naik motosikal, pakai seluar pendek. Dah. Aha, mana seluar pendek tu? Tak boleh lah. Bagi kita orang lelaki-lelaki, nampak calak kepala tu. Dah. Tapi ayahmu ni, dalam keadaan maksiat, dalam beribadah, memang dah tentulah. Tapi dalam keadaan maksiat tu, tengah-tengah, kalau naik motor tu, naik basikal tu, kaya tu, pakai seluar pendek, tapi mulutnya tak lengkang dengan selawat kata aku, kata Nabi SAW. Tu selawat sama, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala wasallim, tak lengkang, walaupun dia masih mengekalkan akan kemaksiatan dia, kata Nabi. Kerana inilah aku datang pada saat ini. Kena kemuliaan yang disebut. Dia sebut nama aku, dia selawat kata aku, maka hari ini aku datang memberi suatu hadiah untuk ayah. Dah. Sehingga wajahmu bersinar, bercahaya. Sebab itulah, ini pengajaran yang cukup hebat. Ya, kita jangan sekali-kali. Ya, sekurang-kurangnya sebelah kali dah selepas sembahyang. Sudah subhanallah alhamdulillah Allah akbar subhanallah alhamdulillah Allah akbar subhanallah alhamdulillah Allah akbar 2-3 kali. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Sebelah kali sekurang-kurangnya. Tak. Jangan tinggal. Sebut sama selawat. Sebut sama selawat. Ini dia. Itu antara zikir ataupun ingat ataupun sentiasa mengingatimu Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara dia. Ya. Maka apabila kita dekat, maka kita ada rasa apa ni, seronok. Kita rasa cukup-cukup, orang kata tersentuh hati kita. Kita rasa cukup-cukup indah hidup ini. Tak. Ini cara Islam. Cara Islam apabila kita dalam keadaan baik ataupun tak baik, dalam keadaan gusar ataupun tidak gusar, dalam keadaan masalah atau tidak masalah, ingat Allah, ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru betul. Jangan ambil cara lain. Ya, hari ni muda-muda hari ni, ya, nak menenangkan fikiran macam-macam dia ambil. Ya, dengan gamnya, gam basikal. Tak, duk menyeduk. Kau dah tahu gam merosakkan otak, saraf-saraf otak. Dulu tuan-tuan, saya ada saing saya seorang. Saing sekolah kampung. Tak. Ada saing saya seorang. Duk isap gam. Kita larang dia, jangan. Tapi isap juga. Selalulah jumpa dengan dia. Kadang-kadang dia panggil, "Eh, mari sini sekejap." Tengok koyak ni. "Mu tengok tak depan," dia kata. "Mu tengok tak? Tengok benda? Sungai," dia kata. Sungai. Ataupun lautan yang begitu luas, kata dia.
Nah, aku nak pergi berenang ni. Dalam keadaan mabuk tuan-tuan. Tak. Ha? Dan oleh kerana tadilah nasihat kawan-kawan dan sebagainya tak terima, maka cukup sedih sahabat saya ni, orang kampung saya ni dah meninggal baru ni. Tak. Meninggal pula dalam keadaan penyakit AIDS. Dah habis dah dada, habis tempat dah duk suntik tuan-tuan. Ada tempat dah. Sehingga mak pun tak pergi. Masa sakit tu dia minta pada doktor, doktor marilah, kabarlah mak aku, aku nak minta maaf dengan mak aku. Tak. Dan mak dia tak mengaku dah. Dah masa tu. Dah berhabis duit, hari-hari minta duit, hari-hari habis-habis duit. Mak dia tak layang dah. Mampus muah kira. Tak. Sehingga suatu hari memang gitu dia merayu pada doktor. Doktor tolonglah sampaikan pesanan saya, sampaikanlah salam saya, marilah mak saya. Mak dia kata aku tak nak pergi. Sehingga mati mak dia tak pergi. Dan pada masa itu bila penyakit AIDS ni tuan-tuan, memang tuan-tuan tahu, memang kita bukan orang sebarangan yang boleh menguruskan. Dah hospital dengan pakaian cukup lengkap, dana di banyak kuman-kuman dan sebagainya, buku siap di hospital, gali kubur pun pakai keh. Dah pakai nyentolok akak. Waktu malam saya di sini, ya tak sempat, tapi sahabat saya, abang saya bagi tahu, itulah namanya Ibrahim, cukup-cukup baik namanya Nabi, nama Nabi Ibrahim tuan-tuan. Tapi nak macam mana, itulah ini cara tak yang menyalahi dan mengambil dada asisti PP kaya dan sebagainya, bukan jalan untuk mencari kedamaian, mencari kesejahteraan sebagai orang Islam, lain dan lain mendekati Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Quran. Quranlah. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tak. Kita bercakap, kita berkata dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kalamullah. Mari keindahan di situ, mari kedamaian, mari keindahan, barulah rasa tenang, damai. Itu cara Islam. Tak? Bahampir, ah tengok, ah sampai mati kiri, awak tahun lepas berapa orang mati. Tak? Baca Quran. Ini cara dia, tuan-tuan. Baik. Kamu dia, apa dia tadi? Ala zikrika wa syukrika. Dan bersyukur kepadamu ya Allah. Jadikanlah aku ni, kau tanamkanlah dalam diri aku ni orang yang sentiasa bersyukur. Ini bersyukur. Dapat makan alhamdulillah, dapat minum alhamdulillah. Syukur semua. Ya. Sebab itu dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Nak buat suatu benda, terutamanya makan, bismillahirrahmanirrahim. Tabaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tak. Sentiasa bersyukur. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Sudah makan. Biasa kita nak makan bismillah kita ingat. Tapi bila sudah makan jarang kita nak ucap alhamdulillah, nak syukur kepada Allah Taala. Bila nak sebut alhamdulillah, bila sedawa. Tunggu sedawa. Apa tak alhamdulillah tu? Tak sedawa lagi. Dah jenis tak sedawa, tak sedawa, pas sudah tak sebut alhamdulillah. Tak. Bila basuh tangan, kucuk yang mulut, alhamdulillah. Tak. Bersyukur kepada Allah SWT. Dan bersyukur cukup luas tuan-tuan. Jadi orang yang bersyukur kepada Allah cukup-cukup hebat. Sebab itu dia antaranya, dia kata kalau mu nak senang, dalam hati sanubarimu, mu tak gelisah, mu tak gusar, mu tak akan berasa sifat riak, dengki ataupun dendam dan sebagainya, mu tanamkan sifat syukur dalam dirimu. Kata ulama, syukur dengan apa yang ada. Ya, sebab itu dia suruh melihat akan apa dendam dalam kehidupan kita, iaitu melihat orang yang berada di bawah kita. Jangan tengok orang atas pada kita. Contoh kita pakai kereta. Tak. Kereta pakai, tapi kereta second hand lah. Walaupun gegar kedah-kedah-kedah, nampak latar jalan raya. Buruk. Dan orang kena tak beli dengan cash. Nah, alhamdulillah. Syukur pada Allah Taala. Bawa kereta gede-gede-gede sampai kedah sampai tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tawakal ni hebat tak? Orang yang bertawakal, orang yang sentiasa berpandangan baik
bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menimbulkan seorang itu rasa syukur yang kuat dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia semakin dekat, semakin dekat, sehingga tuan-tuan, tak mustahil bagi dia Allah Taala beri akan ia karamah. Karamah. Ya. Ada ustaz Zazan tak cerita? Seorang ulama di Melaka. Ada dapat WhatsApp? Dapat. Hebat seorang ulama ni. Nama dia lupa dah. Ya? Panjang juga. Zaman 80-an, dia mati 80-an. Nak cerita hebat ulama ni, dia pakai tadilah kereta orang beri, kereta second hand. Tak. Dia berjalan daripada Melaka ni nak pergi kuliah di Betung. Betung. Tak. Jauh dah, jauh lah. Tapi nak khabar dia hebatnya dia. Ya, keretanya tak pernah isi minyak. Hari ni awak ada cerita minyak naik, minyak naik. Lepas turun naik, turun naik. Tak. Jarang je turun, banyak naik. Tak. Ha. Ni ulama ni tak pakai minyak. Ceritanya tahu selepas kematian. Sebab orang-orang yang macam ni dia akan cerita. Nah. Siapa yang cerita? Anak murid dia. Anak murid dia cerita tentang. Dia kata, anak murid dia kata satu hari pergi ke Bentong. Ya. Dalam perjalanan mapuh kereta. Mapuh kereta, cek-cek tengok. Eh, tak ada minyak dia kata ni. Tak apalah, awak duduk atas lah. Saya nak turun bawah sekejap. Ada cetong tak? Cari cetong, mana-mana cetong. Dia ambil nyedok cetong tuan-tuan, bekas air, ambil air sungai. Dia mubuhnya dalam taki air, dalam taki minyak. Malam-malam ada start. Tak, tuan-tuan. Anak murid dia cerita. Tapi anak murid dia cerita, dia kata sebenarnya ini adalah rahsia Tok Guru aku. Tok Guru pesan dah, dia kata, mu jangan cerita siapa-siapa dia sekalipun. Tapi oleh kerana dia kata dah mati dah satu pengajar nak khabar, hebatnya apabila cerita pasal orang ni, ulama ni atau Tok Guru aku ni, seorang buka, satu-satu orang buka akan kelebihan dia, akan karamah yang dia miliki. Tak daripada itu, bermacam-macam orang cerita ni. Duit ada sokmo. Kerja pondok ialah, ngajar pondok. Tok Guru pondok. Tak, bukan gaji mahal pondok ni, kadang-kadang awi, kadang-kadang adab. Gitu juga apabila orang salah, kebanyakannya orang salah dengan dia ulur duit. Tapi bila ulur duit dia tak ambil, orang yang kedua salah dia, dia bagi pula ke orang. Nah. Jadi untunglah. Biasanya orang yang kedua tu apabila salah dapat 100, salah yang kedua orang yang kedua dapat. Siapa dapat 100 yang hujur? Tak. Ah. Ini ulama lain. Sehingga satu hari dia kata apabila pergi dengar kuliah, ada datang seorang kaya, keluarga yang kaya, mari dalam kuliah dia. Bila habis kuliah, biasanya ulama ini ataupun tu guru saya telah memberi satu cupok ataupun sekilo, tak silap silo dia kata, seorang berah wangi. Apabila sampai giliran orang kaya ni, orang kaya ni tolak, tak nak, menunjukkan bahawa kekayaan dia tak perlu kepada makanan ataupun beras yang diberi oleh tu guru dia. Sehingga kata sahabat-sahabat yang mau ambil lah, mau ambil ni hot dog guru kita bagi ni, ni ulama bagi ni, mau ambil lah. Saya tak nak. Tak, ambil lah. Akhirnya dia ambil juga. Bila ambil tuan-tuan, awak balik rumah, dia buka, dia dapat tiba berah hot dia dapat itu, bau busuk kau. Busuk dah. Tak, kerana tadilah nak menunjuk bahawa dia tu kaya. Dan akhirnya apabila ditanya dengan sahabat-sahabat yang lain yang datang ketika masa kuliah tu, yang dapat sekilo seorang tu, orang lain semua wangi belaka berah, boleh masuk, boleh makan. Tak. Ha. Antaranya tuan-tuan, ha? Karamah. Baik. Jadi apabila bawa kereta yang murah tadi tuan-tuan, nak timbulkan perasaan apa dia, syukur kepada Allah SWT. Kata ulama, mu tengok orang hak di bawah kamu, tai hujan, mu tengok, mu bawa kereta walaupun buruk, mu tengok sebelah ada orang pakai motor, hujan basuh, gendong isteri, anak lagi, masya Allah, aku bersyukur duduk dalam kereta walaupun kereta buruk. Ini dia. Ya? Naik motor begitu juga. Naik motor tengok orang bawa basikal, aku mampu beli motor. Tapi sahabat, ada lagi orang yang berjalan tepi aku ni, tak ada motor, beli basikal sahaja. Ini dia tuan-tuan, ulama letak.
Dan bawa basikal bersyukur. Bersyukur lagi, alhamdulillah aku dapat beli basikal. Ada orang jalan kaki tak mampu beli basikal, dah jalan kaki bersyukur. Syukur lagi, ada orang yang tak boleh berjalan, dah kerana lumpuh, strok ataupun cacat dan sebagainya. Dah hak cacat, suruh dan sebagainya, syukur. Syukur lagi kerana ada orang yang orang kata apa, tak boleh buat apa dah. Tak bawa, tak boleh buat benda dah. Maknanya senyap senyi dah, tapi gerak lagi. Dah tu syukur lagi, syukur lagi. Ada orang hak mati, tak boleh nak beramal dah. Ini kata ulama, jangan sekali-kali kamu melihat orang yang lebih daripada kamu. Mu kata pakai kereta buruk, mu tengok orang pakai kereta baru, Allah alangkah nikmatnya aku kalau boleh kereta baru. Tak macam dia, maka sudah pasti tak cukup, kata ulama. Bermula dengan kancil, lepas tu benda so sikit lepas tu so lagi Ezra wajah, lepas tu Ezra dah cukup dah, dah cukup benda lagi Honda ha, orang mahal sikit Honda pula, cukup dah, dah cukup nak benda, mes dah cukup dah mes, mes tak cukup nak benda, kapal terbang buat mas cukup dah, dah cukup, tanya ada kapal terbajet sendiri. Ronaldo main bola sepak yang hebat. Tak, ada jet pribadi dia. Gaji saya kira lah. Tak. Dekat belia. Satu tahun dapat tang dia, tuan-tuan. Tapi ada juga hati sanubari dia nak menolong dengan orang susah, ya. Bagus lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan campurkan hidayah dalam diri dia menjadi salah seorang daripada penganut agama Islam. Mudah-mudahan. Sebagaimana Mike Tyson, tak? Ha? Ha, itu. Mudah-mudahan. Banyak duit. Doakan sempurna. Sebab itu kata Nabi, kalau kamu mendapat segunung, maka kamu nak dua gunung. Kalau kamu dapat satu bukit, nak dua bukit. Kalau kamu dapat seguni, nak dua guni. Ini PA perangai manusia. Maka tidak akan ada perasaan syukur dalam diri kamu. Tak. Ya. Dan apabila nak, 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 akhirnya inilah yang terjadi, tuan-tuan. Dia mengambil jalan pintas, bermacam-macam cara jalan pintas ini, hingga menghalalkan apa yang haram, mengharamkan apa yang halal. Makan belaka. Duit dia, duit dia lah. Duit orang, duit kita. Tak. Belasah belaka. Siapa? Nak akan tercapainya cita-cita dia. Kalau nak makan meh-meh lah. Tak. Bagaimana dia buat? Habis terpaksa ambil duit orang, makan duit orang. Tak kira dah. Mu litar pukar ke, mu tak boleh makan ke, mu tak boleh minum ke, janji aku sapat, matlamat aku. Tak. Ini antaranya orang yang rakus dengan duit, dengan pangkat dan sebagainya, tuan-tuan. Ini kita nampak. Sebab tu sebut, kalau pangkat pun cukup dengan perintahan yang ada. Contoh Nuh di Syria, kerana rakus dengan pangkat darjat yang ada, pemerintah yang dimiliki, dia sanggup membunuh rakyat di sini. Tak. Berapa ramai rakyat dia yang sudah mati sekarang, kanak-kanak putus getah habis. Allah, kita tengok menyayat hati sungguh. Tak. Sesa sungguh dalam kezaliman yang dilakukan oleh Bashar. Bukan setakat orang kata bunuh dengan sekali bunuh. Tak. Macam kita boleh nyamuk, terik kaki se, terik sayap se, terik belalai se, macam tu. Tak. Punyalah jahat. Kita tengok dalam video-video yang dihantar, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana tak diam. Kerana rakus dengan pemerintahan, dengan pangkat dan rajak dan duit, dia sanggup bunuh rakyatnya sendiri. Dan ini bahayanya, tuan-tuan. Sebab itu apabila orang yang tidak ada syukur, dia mengejar akan keduniaan, dia mengejar akan matlamat yang dinak, sedangkan dia tak mampu dan sebagainya, dia akan cari jalan dengan cara yang haram pun dia bedak, dia ambil belaka, akhirnya dia ni termasuk dalam orang yang cukup lalai dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dak, kita cukup mahu dalam diri kita tak nak jadi orang yang sedemikian, tuan-tuan. Baik, sentiasa bersyukur. Syukur akan diri kita. Banyak mana syukur. Dengan matanya, dengan hidungnya, dengan telinganya Allah Subhanahu Wa Taala beri pada kita. Nikmat mata, Allahu Akbar, nak beri, nak banding, nak bayar dengan amal ibadah, tak boleh banding, tak boleh bayar, tuan-tuan, dengan mata saja. Walaupun beribu tahun dia beribadah, mata pun tak ada nak bayar dengan harga sebiji, tuan-tuan. Tak boleh. Tak. Bayangkan hak lain dan sebagainya. Sebab itu dia suruh minta kita bersyukur. Kemudian husnu ibadatik, iaitu sentiasa memperbaiki akan ibadah aku, minta kepada Allah SWT. Lain dah lain nak memperbaiki akan ibadah, iaitu duduk dalam majlis ilmu. Gijupa tu guru, digijupa
pergi menadah kitab mana-mana tempat adanya orang mengajar, kita pergi. Tak. Maka itu dikenali sebagai orang yang nak memperbaiki akan ibadah dia. Tuan-tuan. Ya? Jangan orang kata masa muda-muda dulu, masa kecil-kecil dulu di sekolah belajar, lepas tu tak nak belajar dah. Tak. Sebab yalah mungkin banyak lupa dan sebagainya. Baik, tuan-tuan. Jadi sebab itu ulama suruh kita ni sentiasa minta akan zik apa ni, doa itu diselitkan dalam doa harian kita. Panjang mukadimah halan ni. Doa cik hati. Tak. Kita bukti orang syak tu bertilah dak sebab kita ada perkenalan. Baik, kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Baiknya Islam seseorang. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ahsana ahadukum islamah fakullu hasanatin ya'lamuha taktabu lahu bi ashri amsalha ila sab'i mi'atin di'fin wa kullu sayi'atin ya'lamuha tuktabu lahu bimisliha. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu semua memperbaiki keislamannya, maka dari setiap kebaikan akan ditulis baginya 10 kebaikan dan yang serupa sehingga 700 tingkatan, dan setiap satu keburukan akan dikerjakan, yang dikerjakan akan ditulis satu keburukan saja yang serupa dengan ini. Kelebihan orang yang belajar ilmu, orang yang mempertingkatkan ilmu pengetahuan. Kata Nabi SAW, apabila seorang itu memperbaiki keislamannya, maknanya sentiasa menuntut, sentiasa mendengar kuliah, pergi tempat-tempat orang mengajar, menadah kitab dan sebagainya, maka dengan ilmu hak dia dapat itu daripada ilmu-ilmu yang sahih melalui hadis Rasulullah yang sahih daripada Al-Quran dan sebagainya, lalu kita buat balik dan kita mengamalkannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan memberi baginya 10 kebaikan yang serupa sehingga 700 tingkatan. Naik sama dia. Pak, amalan-amalan hak dia buat. Kerana apa? Kerana atas dasar belajar. Ya. Ini kelebihan dia. Sebab itu berbeza dengan orang yang statik duduk dalam ilmu yang dia ada selama ini, tidak memperbaharui. Tak? Tak pergi dah nutup ilmu. Duduk situlah dengan amalan hak lama dulu, hak dia belajar zaman cek dia dulu. Tak? Maka orang ni duduk statik tu, sah tak sah? Itu pun tengok keadaan betul atau tidak yang dia dapati. Tak? Dan teruk lagi kalau seorang itu melakukan suatu ibadah dengan cara apa dia? Ikut-ikutan ataupun dengan cara nafsu ataupun kemahuan dia sendiri. Jangan jadi macam tu, tuan-tuan. Jangan jadi orang yang jahil. Jadi alhamdulillah, bagi saya kalau orang hok mari sama surau masjid mana-mana tempat, dia tidak akan jahil. Ya, ilmu banyak. Ni tuan-tuan ni banyak ilmu belaka ni hok mari. Hok risau ni hok tak mari. Ya. Tengok muka pun tahu dah. Ada nur, ada cahaya. Cahaya iman tu, cahaya ibadah tu ada pada diri tuan-tuan. Tak? Ada mari hak karak dah. Kita nampak lalu. Tak? Walaupun orang kata kita ni rupa atau wajah, kulit sawah matang atau hitam-hitam, tapi ada nur cahaya tu. Cahaya apa dia? Wuduknya nampak. Tak? Kita tengok seorang itu ada cahaya tuan-tuan. Cahaya orang yang sentiasa duduk majlis ilmu berbanding dengan orang yang tak berilmu. Tak? Dan tidak berilmu payah. Payah. Tak. Sehingga suatu benda yang mudah saja bagi dia tak tahu. Contoh orang kata baca Fatihah sekali. Tanya Fatihah tu benda. Fatihah tak tahu. Ada siapa tak? Tak. Ketentuan tak tahu kau Fatihah. Tak, tak ada lah. Tak, mesti tahu belaka. Tapi ada. Sebut Fatihah ada erti. Tanya pula Fatihah tu benda ustaz. Allah, Fatihah tu lah alhamdulillah. Alhamdulillah. Lah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita erti ya. Tak. Kita je apabila suruh tanya surah Al-Ikhlas, baca surah Al-Ikhlas sekali. Tak. Ya. Ini berlaku apabila
soal jawab ketika nak nikah. Ustaz Semayu Bakar tu duduk jahit lah. Lalulah sahabat-sahabat di jabat agama bahagian nikah tanya. Bila temuduga nak nikah, membaca surat ikhlas sekali. Mendapa pulak surat ikhlas. Tak pernah aku dengar pun. Kulwallah. Kulwallah ahad. Berarti. Nah, itu mana sikatan bahasa daripada surau ataupun nama timbangan-timbangan lain pun tak erti tuan-tuan. Masya-Allah. Kadang-kadang tanya pula istighfar pun tak tahu. Astagfirullahalazim. Erti ya. Dah istighfar kali, istighfar. Tak apa. Tengok. Astagfirullahalazim. La ilaha illa. Ya, betul lah tu. Tapi ada sebut astagfirullahalazim alladhi waswisu fi sudurin nas. Ha, ambil nak. Ni bahang kut kelah uzubi rabbin nah ibu bodi. Salah tu dah. Kau betul dah. Hak ni hak berlaku. Tuan-tuan. Kadang-kadang kita dengar, macam saya saja cerita, ini adalah cerita benar tuan-tuan. Macam-macam orang nak nikah ni macam-macam. Dah, bukan dia orang kata orang muda-muda ini hak jenis belajar-belajarlah, tapi hak jenis tak belajar ni memang berlaku tuan-tuan. Lagi teruklah jumpa hak indung tu seorang. Cerita juga. Hak indung tu lagilah. Tanya, semayang ada waktu? Ada berapa waktu? Semayangnya sudah pasti 5 waktu pak. Mula apa? Bermula dengan subuh. Lepas tu Johor. Jauh kan Johor. Lepas Johor Singapura. Yang tanya lepas Johor Singapura lalu tak? Nasib baik tak mereka. Ini dia. Jangan jahil sampai macam tu. Tak ada lah. Mudah-mudahan begitu jugalah anak-anak hari ni kita kena cek. Ya, ramai anak-anak hari ni tuan-tuan naik tingkatan satu yang tak boleh baca Al-Quran. Ada tak boleh baca Quran. Mengucap dua kalimah syahadah pun tak erti. Baca Al-Fatihah pun tak erti. Percaya tak tuan-tuan? Sebab saya duduk di sekolah, saya tahu. Daripada laporan Jabatan Pendidikan menceritakan, beritahu bahawa ramai di kalangan anak-anak kita hari ni tuan-tuan tak erti baca Al-Fatihah, cukup sedih. Mana agak-agak? Adakah kita nak suruh pada sekolah? Sekolah berapa jam saja tuan-tuan? Tak, panjangnya di rumah. Pergi hantarlah di tempat-tempat orang ajar Quran. Tak cukup dengan kapal atau lagi mak ustaz. Tak apalah kita habis duit sikit. Kerana akhirat. Ya, kerana pandainya anak kita tuan-tuan, satu sahan yang besar untuk kita ambil, kita perolehi. Terutamanya bila kita mati besok. Dia boleh menyembahyangkan kita, dia boleh mengimamkan jenazah kita tuan-tuan. Hak ni hak kita nak sangat. Nabi suruh galak sangat kepada anak muda tuan-tuan. Kalau boleh, muambillah kesempatan ni menjadi imam atas sembahyang jenazah ibumu atau bapakmu. Cukup besar pahala. Sehingga dikatakan ulama, walaupun anaknya yang fasik tadi masih mengekalkan akan apa ni sifat ataupun mengekalkan kemaksiatan, walaupun ada ulama pada masa itu, anak ini di depan menjadi imam, maka lebih afdal lagi. Nak kata hebatnya anak yang boleh membaca Al-Quran. Dialah sebab bila kita mati terputus amalan kita, anak-anak inilah akan baca Quran. Dengan hasil kita hari ini kita ajar dah lebih ataupun bukan setakat di sekolah, kita ajar pula di rumah, di atas rumah ustaz, di kapal dan sebagainya, sehingga anak kita mahir baca Quran, maka pahala yang dibaca sudah pasti apabila diposkan kepada atas nama arwah bapaknya, atas kita tuan-tuan, atau maknya atau ibunya, confirm dapat. Ini kata Imam Muslim dan juga Al-Bukhari menceritakan, iza mata ibnu Adam intaqa amalu. Dah, apabila matinya seorang anak Adam itu akan terputuslah segala-galanya. Illa salasin. Siapa dia? Sadaqatun jariyah. Sedekah yang yang kamu buat, yang masa kita hidup kita infak, bantu surau, bantu masjid, dah hantar apa, bantu anak yatim dan sebagainya. Au ilmu yang fa ataupun ilmu yang apa manfaat kepada orang lain. Dan yang ketiganya al waladun salih ya da'ulah. Ini dia tuan-tuan.
Ni sahang yang cukup besar. Tak? Kita kena ambil hak ni. Terpastikan anak kita dapat baca Quran, semayang dengan molek. Tak? Melakukan ibadah kepada Allah SWT dengan molek, sehingga ni menjadi anak yang soleh, maka beruntung besar kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walaupun ketika itu orang lain terputus, orang mati tuan-tuan dalam kubur, kata Imam Al-Ghazali cukup-cukup mohon pertolongan orang hidup, terutamanya anak-anak yang soleh. Bagaimana kita kisahkan tuan-tuan oleh seorang ulama dalam mimpinya melihat hal keadaan ahli kubur, ya, duduk di atas kubur mereka masing-masing sedang mengkais-kais makanan di atas permukaan kubur. Dalam mimpi seorang ulama, ini ulama-ulama yang punya karamah yang hebat tuan-tuan. Dia mimpi tengok di kubur ni Allah masing-masing duduk atas kubur cari makan, kai-kai makan, ada yang sampai makan rumput. Dan salah seorang daripada tu tuan-tuan, ada yang bersenang lenang duduk menyandar relax je, tenang setenang-tenangnya tuan-tuan. Duduk serabut macam orang lain kelaparan pada masa. Lalu ditanyanya, mengapakah, bagaimanakah, ataupun apakah gerangan kamu sehingga aku tengokmu senang lenang, orang lain duduk susah, risau, lapar sehingga makan rumput ni, apa amalan hak membuat? Tanya ulama dalam mimpi. Dia kata semuanya tak ada benda, aku tak buat benda, tapi kalau nak tahu mungilah suatu pasal sekian-sekian mendapatilah seorang anak muda ini. Tak, apabila plan tuan-tuan, selepas mimpi ulama ini telah pergi ke pasar dan mendapati seorang pemuda yang dimaksudkan oleh penghuni kubur itu. Apabila pergi berjumpa, berkenalkan diri dan tanya nama betul apa yang disebut oleh penghuni kubur itu betul tak, apa dia tuan-tuan, masih dia pergi, dia duduk baca Quran. Itu baca Quran. Bebek mulut dia baca Quran. Bila orang mari, dia layan jual belinya. Bila tak ada, dia buka Al-Quran, dia baca. Tak. Lalu bila tak ada orang, suasana damai, tenang, lalu bertanyalah ulama ini kepada anak muda ini, mengapa kamu baca Quran dan mengapa kau begitu ghalib aku tengok baca Quran tak putus-putus, dan adakah amalan ini berterusan? Jawab pemuda ini, inilah kerja aku, inilah amalan tiap-tiap hari aku baca Al-Quran. Apabila ada orang aku layan perniagaan aku, bila tak ada aku baca Quran, dan inilah aku lakukan start daripada bila, setelah kematian bapak aku. Dan setiap kali aku baca Quran, aku poskan, aku infakkan ataupun hadiahkan kepada ruh arwah bapak aku. Maknanya tuan-tuan, ini dia tak, Al-Quran cukup hebat sampai lagi walaupun dah mati. Jadi inilah satu pengajaran yang cukup tuan-tuan. Maknanya bukanlah sekadar kita saja, mari alhamdulillah bagus dah tak, jadi kita perhatikan anak dan juga isteri kita tak, mudah-mudahan kita mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan yang dipuskan daripada anak yang soleh. Saya cukuplah masuk dari isyak tu, mudah-mudahan penyembuhan kita sesingkat ini mendapat sedikit sebanyak ilmu yang manfaat dan boleh sampaikan kepada anak, isteri, rakan-rakan, jiran, sahabat dan sebagainya. Jadi setakat ini sajalah yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Yang baik itu datang pada Allah, yang lemah dari kelemahan saya sendiri. Hakikatnya pada Allah SWT, disudahi dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr.